Okey, hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Dah ada orang masuk, alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam Raja Zafran. Hai, assalamualaikum. So, hari ni macam mana weekend korang? Korang buat apa je kat rumah? Kalau macam hari ni Adli sempat join meeting jap, lepas tu dapat kemas-kemas rumah sekejap. So korang apa aktiviti korang untuk weekend ni? Alhamdulillah, jelas. Okay, terima kasih Raja Zafran sebab respon. Alright. Okay, so macam semalam kita dah siapa yang join live semalam, kita mungkin ada yang terlepas sebab tak sempat join semalam ke apa kan. Okay, semalam kita ada share pasal vlog, pasal kita recap lah sikit semalam punya content. Okay, macam hari ni pun kita akan bercakap mengenai vlog juga. Tapi kita lebih deeper lagi. Kita akan pergi lebih mendalam tentang vlog, vlog, vlog. Alright. So semalam kita just explain pasal apa? Kita recap balik yang semalamnya. Semalam Adli share pasal tips untuk kita hilangkan malu bila kita nak first buat vlog. Macam biasalah. Kita kalau apa-apa permulaan memang kita akan malu. Apa-apa macam nak buat live, mula-mula memang malu, menggigil, lupa konten, tak tahu pun nak cakap, dah elok-elok ada skrip semua berterabur. Biasa permulaan memang macam tu. Okay, so yang semalam Ali share kat diorang, first kali kita kena mulakan dengan dekat tempat yang tak ramai orang. Macam semalam Ali share, kalau korang boleh tengok balik live yang semalam, boleh tengok dengan lebih mendalam lagi apa yang Adli dah jelaskan. Okay, yang kedua boleh letakkan gambar dekat sebelah phone korang. Okay, so korang boleh tengok balik nanti. Lepas tu Adli dah jelaskan pasal 3 elemen yang kena ada dekat dalam korang punya vlog. Apa dia? Kalau siapa yang ada masuk semalam, SCP. SCP apa dia? Story, characters dengan presentation. Adli pun lupa dah point dia semalam kan. Tapi yang tu Adli recap balik sebesedikit lah. Dan juga kita ada bagi tahu pasal device, dan macam mana nak record, portrait ke landscape ke, macam tu. Okay, so hari ni kita akan mulakan dengan vlog juga punya content. Last day hari ni untuk vlog. Vlog hari ni kita akan dedahkan lebih terperinci. Dan ni last untuk vlog. Esok kita akan pergi ke konten lain pula, insyaAllah. Okay, so tak ada berat sangat pun konten ni, tapi kita harapkan boleh korang dapat manfaat. Okay, okay, sebab kenapa Adli tekankan pasal vlog ni adalah sebab kita nak buat bisnes, kita mesti nak orang nampak kita juga kan. Macam produk kita, mungkin produk orang dah kenal, tapi kita ni orang dah kenal ke belum? Kadang-kadang orang membeli sebabkan, bukan sebab produk pun kadang-kadang, kadang-kadang sebab diri kita. So takkanlah kita nak just nak menjual dekat kita punya family je, dekat relative je, dekat kita apa, kawan-kawan kerja yang frog tu kan. Takkan kat situ je kan. Mungkin kita nak nak lagi apa, perluaskan kita punya empire, kita punya target lagi kan. So lagi banyak lah kita boleh dapat jual kat orang. So penting juga untuk kita build kita punya personal branding melalui cara-cara macam ni lah, buat vlog. Okay, so esok kita akan kupaskan benda lain pula. Kita akan sharekan pasal, mungkin pasal apa, video produk macam mana nak buat semua. So nantikan esok pula ya. Okay, so dah ready ke ready untuk kita masuk ke dalam vlog punya perkongsian? Nak go deeper lagi. Ada seorang dah ready, Encik Nazim Al-Hafiz. Terima kasih sebab join. Raja Zafran pun terima kasih. Okay. Alright, dah ada lagi yang ready. Bagus. InsyaAllah kita terus mulakan eh. Encik Syaiful Nazran, terima kasih sebab respon. Okay. So, dalam niaga mesti orang nak dikenali kan, supaya apa, senang sikit kita nak jual produk kita kan. Alright, so sebab itulah kita buat vlog ni sebagai satu, salah satu cara juga untuk kita brandkan diri kita. Macam kalau produk, mungkin orang dah kenal produk tu, tapi orang nak beli sebab diri kita juga kadang-kadang kan. Betul. Okay, so bila kita nak buat vlog, yang pertama sekali, pertama benda penting, macam semalam kita dah beritahu 3 elemen yang kita kena ada dalam vlog kita kan. Sekarang Adi nak sharekan pasal apa, apa dia
benda yang korang boleh buat dalam vlog korang. Niche. Nombor satu, niche. Niche ke niche nama dia? N-I-C-H-E. Okay, bila kita buat vlog, kita mesti ada macam nak fokus sesuatu benda kan. So kalau tiba-tiba kita buat random punya benda kan, orang pening pula tengok dia ni nak fokus apa kan. So kita step by step dulu. Kita pilih niche apa yang kita nak buat. Okay, so mula-mula mungkin bolehlah buat random untuk permulaan. Tapi lama-lama kita buat step by step dulu. Permulaan buat macam mana eh? Okay, permulaan kita buat konten random je dulu untuk vlog. Lepas tu dah start tu, kita akan start untuk jadikan dia spesifik. Sikit-sikit lama-lama barulah kita tahu, oh niche kita sebenarnya ni. Seorang tahu, oh bila dah tengok contohlah Cik Syaiful Nazran buat vlog mengenai apa, masakan. So bila orang tengok je, oh dah tahu lah dia ni identiti dia apa. Dia boleh memasak. Sambil-sambil dalam vlog korang, korang boleh juga apa, buat product placement. Barulah apa, barulah orang kenal, nak membeli dari korang pun diorang dah ada trust. Sebab orang kadang beli sebab dia dah percaya orang tu. Bukan yang main beli. Macam Ali sendiri, Ali akan, kalau nak beli barang ke apa, Ali akan tengok dulu, trusted ke kan, apa platform kita nak beli kan. Even macam online pun, kita akan tengok seller tu punya account. Macam macam sendu je account dia, boleh percaya kan. Kan kena scam ke apa kan. So ini pun satu benda yang penting untuk kita buat vlog ni. Kenapa kita kena buat vlog? Okay, so yang keduanya adalah, kita bila kita dah pilih niche kan, macam contoh mungkin ada orang yang tertanya macam mana niche apa yang orang suka tengok. Okay, macam contoh Ali pernah tengok juga banyak yang ada kat dalam YouTube pun, diorang buat culinary. Culinary macam siapa je tak suka tengok orang masak, mesti ada punya. Dekat kita kat Malaysia ni ramai jenis orang, bukan kat Malaysia, kat dunia ni ada banyak jenis orang. Okay, ada yang suka tengok memasak, mukbang, macam-macam lagi. Okay, so boleh korang buat konten memasak. Okay, boleh tengok buat food hunting. Okay, so korang boleh lah buat macam record dari awal korang nak cari makanan tu kat mana, ceritakan. Macam dia cakap tadi, 3-5 penting dalam vlogging. Apa tadi? Story, characteristic dengan presentation. Dalam ni korang boleh apply kan. Alright, so yang keduanya boleh letak pasal lifestyle korang. Macam contoh, kalau korang ni adalah atlet, korang bangun tidur, korang buat apa lepas tu. Then mungkin benda tu boleh menarik lagi orang. Okay, try untuk konsisten yang benda ni. Okay, tipsnya lagi adalah korang kena konsisten. Macam janganlah like sebulan je korang rasa macam tak boleh go lah. Tak, benda ni makan masa. Okay, macam marketing pun bukannya terus menjadi 3-4 bulan kadang-kadang baru nampak hasil dia kan. So jangan give up, terus je buat buat vlogging ni. Okay, macam marketing pun kena terus konsisten, jangan berhenti. Alright. Okay, lepas tu korang boleh juga buat entertainment. Orang panggil entertainment. Salah sebut. Entertainment. Cakap Singlish kan, lain pula jadi. Okay, so macam entertainment pula, korang boleh juga buat macam content ASMR, macam gaming, buat YouTube cover music, bagi orang kenal. And then yang paling Adi suka tengok adalah content travel. Dia buat vlogging dari awal dia keluar rumah, lepas tu travel ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Untuk vlogging seminggu sekali boleh ke cikgu? Oh, okay, Encik Nazim tanya, boleh ke seminggu sekali? Okay, untuk vlogging tak perlu risau pun nak berapa kali seminggu. Tapi yang penting konsisten. Macam okay, mungkin untuk minggu ni sekali je. Lepas tu makin lama korang rasa macam best, korang buat lagi. Sebab tak semestinya dalam seminggu tu kita ada benda yang best nak buat kan. Kadang-kadang ada orang macam tepu juga, nak buat apa ni lah, tak tahulah konten apa nak buat kan. So korang boleh gunakan yang sebelum ni ada share idea-idea marketing, video apa yang nak kena buat.
So mungkin korang boleh selitkan juga konten-konten yang Adil pernah cakap sebelum ni dalam masa seminggu tu. Okay, so vlogging pun boleh juga letakkan dekat dalam seminggu tu untuk punya konten. Alright, so bila dah biasa, tak ada masalah pun untuk korang buat vlogging lagi. Okay, so just consistent. Consistency tu penting. Alright, and yang unik lagi kan, macam ada orang yang suka buat horror. Macam contoh kawan Adli pun ada juga yang tapi ni kerja gila juga, yang dia pergi dekat bangunan-bangunan yang kosong kan, pergi cari hantu, cari pasal kan. Tapi kan ada orang suka konten-konten macam tu. Lepas tu daripada situ orang kenal dia, oh dia ni yang suka cari hantu, dia ni yang suka travel. Dia dah create dia punya identity kat situ. Okay, so dekat situ je dia dah build personal branding dia. Dia dapat apa? Travel, dapat juga buat konten. So dah dua benda dia dapat kan. Betul tu Cik Nazim. Okay, faham ke? Alright, alhamdulillah. Okay, so yang seterusnya adalah korang kena cari juga ciri-ciri khas korang. Macam contoh, ada orang yang malu-malu dia panggil Embry kan. Okay, senang cerita untuk vlog korang just jadi diri korang. So ada orang yang dia macam jadi fake depan kamera tau. Dia bila depan kamera dia macam jadi sopan je, jadi smart. Tapi yang benda yang macam tu buatkan korang kadang-kadang rasa tak selesa tau. Macam yelah, kita lagi best kalau kita jadi diri kita sendiri. Kita nak tunjukkan dekat orang siapa diri kita. So just be yourself, jangan malu-malu, teruskan je. Okay, nak berniaga mana boleh malu kan. Okay, ni cakap diri sendiri juga. Mana boleh malu nak berniaga, mana boleh malu. Terzas diri sendiri lah. Jangan malu. Tak. Kalau malu-malu baik tak berniaga kan. Zas diri sendiri lah. Sebab Ali pun malu. So macam nak zas orang lain macam tak nak macam tu kan. Kita sendiri pun malu. So macam tu, dapatkan korang punya apa ni, diri sendiri, jadi diri sendiri untuk korang tunjuk dekat dalam vlog korang. Oh, tengah rest, alhamdulillah. Okay, selamat berhujung minggu Encik Daniel. Okay, so macam personality juga, korang pun kena tunjukkan apa, kekemasan korang bila tengah vlog kan. Jangan nanti buat malu pula. Sebab kita menampilkan diri kita, kita nak portray diri kita ni siapa dekat dalam vlog kita. So benda ni sangat-sangat penting. Okay, alright. Selepas itu, korang boleh juga macam bila dah apa ni, dah vlog sampai 3-4 bulan kan, korang kena apa ni, buat satu trademark. Ni best. Korang buat trademark, bila orang tengok, orang dah tahu dah, ini vlog contoh Nazim Al-Hafiz. Lepas tu ni, oh dia pakai macam ni, oh ni Dani Omar, dia ada dia punya personality dia sendiri. Macam ada orang yang dia akan buat vlog dengan contoh dia ada burung kakak tua, tu jadi dia punya peneman. So dia dah ada identity dengan burung kakak tua tu. Ada orang yang bawa, kalau ada kat luar negara, ada dia orang bawa anjing. So benda-benda tu macam satu trademark pula untuk dia orang. Okay. Setakat ni faham ke? Ke dah tepu dah. So trademark ni penting tau, supaya orang kenal korang. Orang tahu dah, oh dia ni, oh macam ni, dah kenal. Okay, so yang seterusnya dalam vlogging, apa yang korang boleh tambah dalam korang punya vlogging, okay, adalah apa? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Cik komen sikit. Nak tahu tak? Okay, so apa yang penting lagi dalam vlogging adalah korang kena ada korang punya tagline yang tersendiri. Nak tahu? Kita dah share.
Korang kena ada tagline korang yang tersendiri. Macam contoh, pernah dengar tak ni? Apa ni? Hey, what's up guys? Hashtag hey, what's up guys? Korang dah kenal siapa? Hey, what's up guys? Hari ni kita nak masak. So korang dah tahu dah. Orang dah tahu, oh ni siapa. Okay, setakat yang so far faham eh. Macam okay, lepas tu ada lagi. Lu fikirlah sendiri, siapa tu. Dah tahu. Macam lain satu trademark dia. Dah siap. Semua tu dia dah ada identiti dah. Bila sebut je tagline tu dah tahu. Tengok, Cik Nazim Al-Hafiz pun dah tahu dah. Khairul Amin punya. Kadang-kadang bila dah ada tagline ni, yang bestnya benda tu, bila korang dah ada nama, korang boleh buat merchandise pula. Buat topi, buat baju, tulis korang punya tagline. So dah dapat free marketing kat situ. Bila, and then bila orang lain pula guna tagline korang, dapat lagi free marketing. So tagline ni agak, benda yang bagusnya adalah korang senang dapat free marketing. So orang akan guna banyak kali. Sebab lagi satu, kalau korang punya tagline catchy, lagilah orang suka sebut. Orang sebut, sebut, sebut and sebut. Lalas sampai kesudah, dah tertanam kat minda separa sedar orang lah. Anda kenal lah. Oh, ni Karu Amin. Lu fikir sendiri. Oh, lu fikir sendiri ni Nabil. So benda-benda ni dah melekat. Jadilah korang nak jual apa-apa pun dah mudah dah. Sebab orang dah kenal korang. Orang dah tak ragu-ragu nak beli. Kan? Kadang apa, customer ada je dekat luar sana. Cuma sebab kita tak presentkan diri kita dekat orang, orang tak tahu kewujudan kita. Kadang-kadang tengok social media pun klik-klik kan. Macam mana orang nak tahu? Kadang dia tak marketkan pun produk kadang-kadang. Kadang diri dia sendiri lagi lah dia tak marketkan. So orang tak tahu kewujudan dia, so dia tak dapat customer. Macam contoh, tengok Karu Aiming-nya ni, sambal. Berapa juta lah terjual. Sebab kan dia punya konsistensi marketing dari awal dia mula sampai sekarang. Sebab Ali pun follow dari awal dia mulakan video-video dia. Daripada video masakan sikit-sikit-sikit, bertahun-tahun dia punya konsisten. Dan mungkin dia konsisten tu sebab dia punya passion nak buat video. And dia suka memasak. So benda tu lagi drive dia untuk buat lagi video, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Dan sampailah satu tahap di mana bila dia dah punya, dia dah ada personal branding yang betul, yang dah cukup kuat, kukuh, sekejap je barang dia, iaitu sambal nyet tu, dah pun terjual berapa berjuta dah. Sekejap je. Sampaikan apa, ada orang tiru lah, apalah macam-macam isu. Bayangkan macam mana powernya personal branding tu. Padahal kita tak kenal pun sambal nyet ni apa, tapi disebabkan dia dimasak oleh Khairul Amin, so jadinya orang pun rasa nak beli. So nampak tak dia punya kepentingan personal branding tu sini. So pentingnya personal branding juga dalam perniagaan. Bukannya kita just market produk saja. Jangan lupa market diri kita sendiri. Sebab orang beli kadang-kadang sebab diri kita. Sebab mungkin produk kita ada yang apa, yang dah dikenali kan. Macam buat berita sibuk nak kenalkan produk sangat lagi, tapi kita sendiri belum dikenali lagi. Betul tak? Setuju tak? Alright. So nak diteruskan ke point seterusnya? Komen sikit, komen sikit. Hari ni weekend macam tak ramai lah. Semalam meriah sikit. Hari ni orang rehat eh. Okay, setuju sangat. Okay, Encik Nazim setuju. Alhamdulillah. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya je terus. Okay. Alright. So yang seterusnya, kita kena tahu tujuan kita nak buat vlog ni untuk apa. Contoh ada orang yang dia buat vlog sebab dia nak inspire orang. Ada orang sebab dia nak educate. Ada orang pula dia just nak sekadar hiburan, entertainment. Tapi ketiga-tiga benda ni membawa kepada satu matlamat yang sama, iaitu kita boleh branding diri kita. Okay.
So macam benda-benda ni semua bagus lah, sebab bila kita inspire orang, kita cerita pasal success story ke, cerita motivasi ke kan, benda konten-konten macam ni bagi inspiration ke orang, and orang pun akan rasa macam motivated. Sebab kena tahu juga dalam dekat dalam Malaysia ni pun ramai yang memerlukan inspiration, kisah-kisah inspirasi. So amat-amatlah baik kalau kita dapat berikan kisah inspirasi kepada yang lain. Kalau dapat buat memang terbaik, alhamdulillah. Dan ada juga yang bertujuan untuk educate orang, yang macam ada orang buat life hacks kan, tutorial pasal sesuatu tu, macam mana nak settlekan itu ini kan. So benda-benda macam tu dapat membantu orang lagi. Okay, kita kena ingat tujuan kita nak membantu orang. Kalau vlog tempoh yang sesuai berapa lama? Okay, macam untuk permulaan tak payah lama sangat pun, just ambil masa dalam 3 minit pun dah cukup dah. Okay, sebab untuk mula-mula kita pun faham kadang orang tak kenal lagi kita siapa. So kita punya video view memang tak banyak lagi lah, orang tak kenal lagi. Tapi bila dah korang dah konsisten, dah mula dapat rentak dan momentum, korang boleh bantai dah. So untuk permulaan just buat je bawah 3 minit ke apa ke kan. So bila kita dah mula, yang penting kita dah mula, terus kita akan boleh buat lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, insyaAllah. Sebab vlog ni adalah kita menceritakan story kan. So memang itu tempo dia lah, duration dia. Sebab kita akan ada dialog apa semua, so itu yang membuatkan dia ada macam lama sikit kan. Alright. So kalau tiga-tiga tujuan ni, kalau korang nak gabungkan pun boleh. Ada orang yang buat education dengan entertainment sekali, dia jadi edutainment kan. So bila korang buat macam tu, tak adalah bosan korang punya vlog. So kalau macam kita buat education saja tanpa ada menyelitkan unsur-unsur humor, yang tu akan membuatkan kita punya vlog tu bosan. So sebab tu ada orang yang akan buat education dengan entertainment, jadi edutainment. Hai Zainab Muhammad Hassan, Waalaikumsalam. Terima kasih sebab join live Adli hari ni. Okay, walaupun tengah weekend, terima kasih sebab join. Alright. So insyaAllah kita tadi dah sharekan beberapa input. Nanti boleh tengok lagi. Lepas habis ni boleh replay balik live. Alright. Okay. So apa tadi yang kita kombinasikan tu menjadikan lebih menarik. Macam orang tak nak tengok vlog just apa, vlog yang cerita benda dari awal sampai akhir macam tu je kan. Kita nak juga selitkan unsur-unsur yang macam menghiburkan hati orang. Benda ni yang jadikan vlog kita lagi mahal. Okay, lepas tu contoh lah, kalau memang korang dah tak ada idea sangat dah, dah tak tahu dah kering kan ni, tak tahu nak buat apa ni, vlog yang macam mana. Okay, yang ni memang betul-betul sumpah dah tak ada idea. Bila tanya macam sumpah ni tak, dah tak ada idea dah really. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah, contoh korang boleh juga buat tour, take a tour. Macam contoh, ada korang pernah tengok tak dekat dalam YouTube ada orang buat contoh house tour. Kalau contoh yang rumah dia rumah yang apa 3.2 juta lah apalah kan, dia orang akan buat house tour. Ha. Hai Encik Haikal Zamaluddin, baru nampak. Selamat datang ke live saya. Okay, so lepas kita dah buat house tour, tapi make sure korang rumah korang tu betul-betul apa orang kata sedap lah untuk masuk dalam video. So orang pun tengok macam best juga kan. Atau pergi terjah rumah kawan-kawan kan, contoh rumah dia unik kan. Benda-benda macam tu orang suka. Orang suka tengok benda-benda yang unik, yang pelik. To be honest kan, kita kena akui lah, yang sebenarnya orang Malaysia memang suka benda-benda yang pelik. Korang setuju tak? Setuju ke tak kalau dicakap yang orang Malaysia suka benda-benda yang pelik? Konten-konten yang pelik senang gila nak viral. Yang pelik macam kalau kita tengok macam apa benda budak ni buat kan, tapi viral.
benda macam tak ada apa sangat pun, macam orang kata bodoh-bodoh je, tapi boleh viral. Ah, kalau korang perasan. Setuju. Ah, betul kan? Kalau tengok, eh, dia ni buat macam ni je boleh viral. Eh, dia buat macam tu, astaghfirullahalazim, apa benda dia buat ni kan? Ah, tapi boleh viral pula benda macam tu. Ah, sebab memang kat Malaysia konten-konten macam tu senang nak viral. Tapi untuk education agak susah sikit. Tapi kalau korang gabungkan education dengan perkara-perkara humor, yang tu boleh jadi apa orang kata boleh go lah untuk kita market kan. So itu salah satu benda lah yang memang ramai orang akui. Ada jumpa juga seorang apa ni content creator juga, and dia kata dia memang saja buat benda bodoh. Bukan dia bodoh, tapi dia buat benda-benda bodoh. Sebab apa? Sebab memang benda-benda macam tu yang akan dapat sambutan. Tapi janganlah macam kita perbodohan diri kita. Sebab ya, kita pun nak nampak credibility kita dalam social media. Takkan kita nak tunjuk macam tu. Tapi ada content creator yang buat macam tu and dia dapat monetization. So dia dapat duit daripada contoh YouTube, daripada TikTok. So macam kalau kita punya semua pendapatan tu daripada bisnes, baik kita buatlah benda proper. Kadang ada orang cakap apa, bad marketing is still a marketing kan. Tapi yah, kita pun ada maruah juga kan. Malu apa tengok nanti kan. Okay, so lagi kontennya, kalau kita dah tak tahu sangat lah nak buat apa, tak ada idea lah Adli nak buat apa ni. Kita dah tak ada idea ni. Okay, korang boleh juga buat content what is in your bag. Geledah beg orang pula kan. Tapi tu lah, jangan main geledah je. Minta izin dulu. Kalau dia okey, barulah kita on geledah apa dalam beg dia. Kadang-kadang benda-benda macam tu pun dapat view yang banyak tau kat YouTube. Tak faham tu. Tapi korang punya tajuk kena betul-betul menarik perhatian lah. Dan kalau yang tadi ada cakap pasal tips and trick, dan korang juga boleh buat day in my life. Tapi yang ni make sure korang dah betul-betul ada, dah hook audience korang lah. Macam kalau awal-awal nak buat day in my life untuk testing boleh lah. And then bila orang dah kenal korang, barulah orang akan nak tahu korang ni buat kerja apa, korang ni sebenarnya siapa, dia buat bisnes je ke kan. Benda-benda macam tu. Dan yang ni yang terakhir lah, kalau memang korang dah tak tahu nak buat konten apa, korang boleh juga buat challenge. Challenge, contohnya kalau korang ada jual produk korang tu, macam contoh payet kan, pernah nampak kan kita orang ada buat mukbang, buat challenge-challenge yang macam tu. Benda-benda macam tu pun orang suka tengok. Lagi-lagi bila orang dengar bunyi krup-krup-krup kan, kita pakai mic sambil makan, dengar bunyi krup-krup-krup, dan orang tengok, orang terliur, orang beli juga. Ni serius, kita pernah dapat customer hasil daripada mukbang sebab dengar bunyi makan je. Tengok betapa powerfulnya bunyi digabungkan dengan visual. Yang ni lah selalu McDonald's terapkan dekat dalam dia punya iklan. Betul tak? Korang perasan tak? McDonald's selalu buat macam ni. Siapa perasan? Ada tak siapa yang perasan McDonald's selalu buat? Okay eh, setakat ni. Alright, kita nak sambung lagi? Nak sambung lagi ke? Atau dah tepu dah? Alhamdulillah perasan. Betul cikgu. Betul kan? Haa, Encik Syuk. Saya baru perasan awak tadi. Okay, Telio tengok tu lah, terus beli MacD lepas tu kan, dah tak fikir apa dah. Okay, so kita teruskan lagi dengan content vlog kita. Yang ni pula adalah akan sentuh pasal teknik vlog yang ada. Kalau contoh ya, nak ber-vlogging pun ada teknik tau. Bukan main suka-suka vlog. So ada berapa teknik dalam vlogging? Contoh ke? Ada berapa banyak sebenarnya teknik dalam vlogging ni? Korang rasa ada berapa? Cik komen sikit, ada berapa teknik dalam vlogging?
Macam main-main kan, semua ada teknik tau. Okay, satu confirm ke satu? Salah tu. Berapa? Ada banyak sebenarnya teknik. Cerita ke berapa? Come on. Alright, tujuh. Ada cakap tujuh. Cuk, cakap 0.5. Tidak. Salah, okay. Okay, dah sedia nak dengar. Berapa banyak? Okay, so sebenarnya teknik dalam vlogging ada dua je. Dua banyak kan? Lebih daripada satu, banyak tu. So, teknik dalam vlogging ada dua je. Iaitu apa dia? Satu teknik orang panggil talking head. Talking head. Kenapa orang panggil talking head? Sebab dia punya view angle dia, bila tengok dalam video, nampak kepala je bercakap. Tu yang orang panggil talking head. Tu lah, kadang-kadang orang malu sebab apa tau. Dia kena tunjuk muka je kan. Dia macam low self confidence, so dia malu nak buat vlog. Tapi itulah teknik vlog. Kena bercakap sambil merakam. So nama ni talking head. Yang ni memang selalu orang buat lah, standard. Dan yang paling penting, macam Adi cakap semalam, korang buat vlog jangan macam ni, tapi buat macam ni, horizontal kan dia. So barulah bila editing korang boleh nampak. Kalau dalam YouTube, mana ada dia buat portrait? Selalu visual dia akan jadi landscape macam ni. So benda ni penting untuk apa ni, time editing nanti. Korang boleh nampak. Hi Alvin Arthur. Hi, terima kasih sebab join. Selamat datang. Alright, so yang keduanya adalah, teknik yang kedua, dah sedia ke? Teknik yang kedua apa ya? Tadi yang satu mesti ramai yang dah tahu, kan? Alright, ready ya? Ready? Okay, yang keduanya adalah teknik vlog follow me around. Nama dia follow me around. Kenapa follow me around? Sebab kalau yang ni, tapi yang ni dia memerlukan lagi seorang videographer untuk ikut dia. Perlukan lebih orang lah, lebih daripada seorang. Korang tak nak buat seorang, so kena bawa lagi seorang untuk korang recordkan hari-hari korang. Awak pergi mana semua diikut. So yang ni agak leceh sikit sebab tak boleh nak buat seorang. So ini yang nama follow me around. Biasa yang ni berlaku dalam kalangan artis lah. Diorang ada duit lebih, diorang hire lah orang untuk record kan. So jadilah follow me around, kena ikut je dia pergi mana. Ni biasa kalau artis dia buat untuk travelling, buat room tour. Yang ni lebih nampak lebih hidup lah. Sebenarnya berbanding dua ni, yang talking head dengan follow me around ni, selalu orang akan prefer follow me around. Sebab apa? Korang just macam yang pertama tu, korang just nampakkan korang punya kepala je kan bercakap. Tapi follow me around ni, yang bestnya adalah korang boleh nampakkan semua, show semua pasal korang, daripada sekeliling korang. And then korang boleh tambah lagi sinematografi yang menarik untuk korang punya vlog. So sewaktu orang lebih prefer untuk tengok follow me around punya. Tapi untuk permulaan, Ali suggest just mulakan dengan talking head dulu. Sebab setiap vlogger yang baru nak mula pun memang akan mulakan dengan teknik talking head. Okay, and then barulah dia masuk kat follow me around. Okay, so kita tak boleh nak skip proses tu lah. Sebab kita kena buat step by step. Macam dia cakap tadi, mulakan try sebulan dulu. Lepas tu buat sampai 2-3 bulan. Lepas tu sampai 4 bulan. Lepas tu kita tambah baik. Sama macam marketing, dia akan ambil masa juga. Okay, benda ni ambil masa. Bukan dia buat sekali terus jadi. Tak, bukan. Macam Adli pun buat live ni, bukan sekali terus jadi. Masa bermula hari tu
Orang gigit juga. Okay. So, dapat kan setakat ni? Okay ke? Okay ke okay? Alright. So, macam korang dah buat vlog, macam dah ada dah videonya, kan? So, korang nak letak muzik macam mana pula? Okay. Untuk muzik pula, korang boleh letakkan, kalau contoh korang nak upload kat YouTube, amat-amat penting untuk korang ambil muzik yang free royalty, yang tak ada copyright. Kalau untuk dapatkan muzik yang free, korang boleh pergi dekat YouTube, cari je YouTube Audio Library. So korang boleh cari lagu untuk vlog kat situ je. Cari and download ikut kesesuaian lagu apa yang korang nak letakkan kat dalam vlog korang. Sebab bila korang ambil, main ambil je lagu kat mana-mana, kan? Contohlah pergi YouTube ambil je lagu yang mana kau jumpa, ambil dah edit penat-penat, ikut dan nice lah, ikut dia punya tempo, cut ikut lagu, ikut rentak semua kan. Tiba upload, dah kena copyright strike. Dah rugi masa dah kat situ. So untuk dielakkan benda tu, korang gunakan free royalty atau no copyright music. Ada banyak resources korang boleh cari. Dekat dalam Google pun korang boleh cari juga, dekat Epidemic Sound. Tapi yang ni kena purchase. Kalau untuk free, better li suggest YouTube Audio Library. Kat situ berlambak, sumpah banyak sangat lagu yang free copyright yang korang boleh utilisekan untuk korang punya vlog. So at least korang dah dapat free loyalty punya muzik, korang dah tak perlu risau pasal copyright strike dah. Sebab ramai yang ada issue macam ni, dia buat dah cantik dah, dia punya editing, ikut muzik, buat color grading, color correction apa semua, tiba-tiba kena copyright strike. Dah buat masa kat situ dah. So better kena take note benda ni, ambil yang free copyright. Sebab kadang-kadang dekat Instagram sekalipun pun sama juga, diorang boleh detect juga. Tapi better ambil free copyright music. Kalau korang bercita nak jadi vlogger kat YouTube kan, macam tu, kena tengok betul-betul copyright tu. Okay. Okay, apa lagi ada nak share tadi? Alright. So macam contoh dah ada YouTube tadi kan, YouTube, TikTok. Kadang ada juga yang tertanya-tanya juga, vlog ni boleh ke upload kat website ke apa ke kan? Boleh sangat kalau korang ada bajet lebih. Macam contoh Sifu Najib sendiri pun, dia ada website dia yang dia akan upload dia punya apa, lifestyle, dia punya sarapan, minda apa semua kan. Itu membantu juga dalam personal branding korang. Bila korang dah ada website, korang boleh juga utilisekan SEO. SEO ni apa? SEO ni adalah Search Engine Optimization. So benda ni memang memang ikut kajian pun, dalam masa 3-4 tahun akan datang, SEO ni memang benda-benda yang sangat-sangat membantu dalam bisnes, yang benda yang sangat-sangat orang kata banyak syarikat yang akan guna. Tapi kalau tengok sekarang pun, ramai orang yang dah utilisekan benda ni. Bila mana kita search je, keluar terus. So benda ni membantu untuk apa orang kata, marketkan lagi ataupun naikkan lagi engagement. So website pun perlu kalau korang ada bajet lebih. Okay, so buat masa ni just focus on platform-platform yang sedia ada, macam YouTube ke TikTok. Benda-benda macam tu adalah platform yang baik juga untuk korang upload vlog korang. Okay. Alright. So Ali rasa dah nak sampai point yang terakhir dah. So korang dah ready ya? Okay. So Ali akan sharekan yang second last sebenarnya. Okay. Macam contoh korang dah upload korang punya video, jangan lupa untuk letakkan hashtag, hashtag yang berkenaan dengan video korang. Tu akan membantu lagi untuk apa, orang akan tengok hashtag juga. Bila korang dah upload tu, hashtag ni akan membantu lagi untuk korang tambah engagement lagi. Okay. Dan last sekali, dah masuk last lah. Okay. Korang yang mana yang baru masuk, yang kalau terlepas ke apa, korang boleh tengok balik live Adil yang sebelum ni pun ada. Ali share pasal
permulaan vlog, macam mana nak handle. Kalau korang baru lagi untuk buat vlog, korang boleh tengok balik yang lepas, dan nanti boleh juga replay balik live Ali ni untuk tengok balik, mana tahu ada konten-konten yang mungkin berguna untuk korang. So kalau korang nak collab pula dengan orang lain, yang ni sangat-sangatlah diwar-warkan juga, sangat-sangat dialu-alukan. Okay, mungkin kadang-kadang kita buat vlog seorang pun kita macam awkward kan, macam tak meriah. So better korang cari kawan-kawan ke, ataupun orang yang memang dah dikenali, korang buat vlog sekali dengan diorang. Benda ni pun akan membantu juga boostkan korang punya confidence dan juga korang punya engagement. Sebab apa? Yang contoh lah, kalau korang collab dengan orang yang dah dikenali, nama dia pun dah boleh digunakan untuk naikkan nama korang juga. And that is how korang naikkan juga korang cut short masa korang untuk naik. So tak adalah lama sangat kan nak naikkan nama. So Ali rasa tu sahaja untuk hari ni yang Ali dapat share. Okay, so esok Ali akan sharekan lagi insyaAllah konten yang lebih menarik lagi untuk korang. Okay, so far hari ni dapat aha tak daripada sharing Adli? Cik komen sikit. Okay ke? So nanti macam biasa untuk next day pun Adli akan recap balik supaya tak ada yang tertinggal. Alright, so jangan risau. Tapi untuk orang yang tertinggal, tak apa, boleh dapatkan balik konten dekat live sebelum ni. Okay, alright. So okay, terima kasih sangat-sangat Cik Nazim Al-Hafiz. Dari tadi dia loyal, setia menunggu daripada awal sampai habis live. Thank you so much. Alright. So okay, sebenarnya bila buat vlogging ni, alhamdulillah bila orang dah kenal produk korang, orang dah kenal diri korang, so nak jual produk pun dah senang dah insyaAllah. Sebab orang kadang macam produk dah kenal, tapi dia nak tahu why they need to buy from you. Kenapa? Kenapa dia nak kena beli produk dari awak? So apa yang membezakan awak dengan seller lain? So kita nak buat apa? Nak create trust tu. Buat vlog ke, so barulah dapat trust daripada orang. Okay, insyaAllah. So lepas ni yang join live ni bolehlah buat vlog eh. Nanti share-share lah. Ali pun nak tengok juga. Alright. So Ali rasa buat setakat ni itu saja perkongsian Ali pada hari ni. Okay, so terima kasih banyak kepada yang stay daripada awal sampai habis, sampai habis live ni. Okay, so untuk esok pula kita akan sharekan lagi. Tak apa, yang terlepas tu boleh tengok balik eh. So itu saja sharing Ali pada hari ni. Okay, so Ali boleh undur diri dulu eh. Okay, Ali undur diri dulu. Alright, terima kasih dan selamat maju jaya.